Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah hari ni kita bersiaran lagi dari YouTube channel Pak Yak Asrih Berbeli, Kampung Kubang Bemban, Jalan Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. Okey, laman herba Pak Yak Asrih Berbeli terletak di Kampung Kubang Bemban, Kuala Nerang, Kedah, menempatkan lebih 1001 jenis tanaman herba untuk tujuan pendidikan, koleksi dan perkongsian manfaat. InsyaAllah, di sini kita menjalankan penanaman dan pengumpulan koleksi utama herba untuk generasi sekarang dan akan datang kenal. Tahu pokok. Okey, jadi kita juga cuba bantu orang yang memerlukan, sekadar mana yang kita boleh bantu, insyaAllah. Okey, jom. Hari ini kita nak berjalan-jalan di sekitar laman herba, ataupun kita tengoklah mana lokasi kita nak buat tentang cerita berkaitan dengan herba untuk dikongsi bersama. Jom. Okay, herba pilihan kita adalah pokok lengkenang. Shell ginger. Ataupun water ginger. Alpinia zerembut. Okay, habitat dia ni, bagi lengkenang ni, dia suka pada kawasan yang terbuka, panas, lembap, tempat berpayar. Tempat berayak-rayak lembah macam ni. Dia cukup suka. Sebab tu dia digelar sebagai water ginger. Nak daun dia macam mana kan? Berkilat. Selalunya orang tanam sebagai hiasan juga di sengah-sengah pusat-pusat rekreasi kan. Sebab dia ada dua. Satu lagi jenis bunga dia yang lebih panjang berjuntai. Kan? Yang ni jenis biasa. Dan juga ada pula bunga dia yang berwarna merah, kuning, putih, kuning, merah dengan putih. Dia banyak variasi ni. Variasi apa, colour dia tu. Ni daun dia lah. Daun lengkenang. Lengkenang. Kita lihat pada bunga dia. Bunga lengkenang ni. Yang mana kita tengok dia ada warna kuning belakang dia dan bercorak dengan corak warna merah. Agak jelas itu noh. Okey, dia luar dia, dia punya petal dia tu warna putih. Tengok bahagian stigma dia. Kuning dalam pak. Ini akan menghasilkan buah lah. Bila dah pendebungaan, dia akan menghasilkan buah. Ni buah putih dia, buah muda dia. Habitat dia pun dekat dengan kawasan berpayar, berayak. Okay, dari segi buah lengkenang pula, ni buah pangkat kedua lah. Buah pangkat pertama, yang pertama sekali dia hijau. Okay, dia hijau macam ni lah, nampak jelas, nampak apa, berbaldu tu, berbulu pada buah dia tu. Kemudian dia akan bertukar menjadi warna kuning jingga, kuning ke oreng-oreng dan gelap-gelap. Kemudian dia akan pangkat yang seterusnya, iaitu pangkat buah matang. Buah dia warna merah. Buah pangkat matang juga digunakan sebagai perasa penyedap masakan, iaitu terutamanya asam pedas. Ni buah ni. Ketuk-ketuk-ketuk, pecah-pecah, letak dalam masakan. Asam pedas. Buah yang muda ni agak kuat sikit bau dia. Pun boleh digunakan juga sama. Buat masak rebus-rebus ikan. Kan? Jadi memang orang dulu-dulu memang gunalah. Dia banyak dia ni dimanfaatkan. Dia ambil di bahagian untuk masakan juga. Bukan sekadar untuk manfaat kesihatan dari segi perubatan untuk masaklah. Kebas, sendi, saraf, urat. Ada peringkat buah matang ni, kita tengok biji benih dia. Tu biji benih dia tu. Buah yang matang ni, nampak percambahan dia boleh. Kita ambil buah dia ni, kita tabung saja biji benih ni. Cukup mudah untuk dia bercambah. Sangat mudah berpokok langkenang. Selain percambahan menggunakan biji benih, langkenang ni juga boleh digunakan percambahan melalui pecahan padu. Pecahan padu. Okey, anak-anak tunas macam ni kan. Ni. Ni anak tunas yang sini. Ni. Anak tunas ni kan. Pecahan padu. Okey, dan juga biji benih. Dia cukup mudah dia. Pencambahan dia. Jadi dia ni boleh digunakan dalam kuantiti yang apa
banyak. Sebab apa dia ni, kita kalau untuk saraf kebas ataupun orang kata masalah minor stroke ni, kita gunakan sebagai alas tu, kita tukar secara harian. Kita gunakan dia secara harian. Pagi esok buang, tukar daun baru pula. Kita letaklah alas lah dalam 2-3 pelepah. Macam ni kan. Macam ni kita ambil 2-3 pelepah. Kita biasanya 3 pelepah lah. Dia letak kiri, kanan, tengah. Kita baring. Kita boleh potong-potong ikut arah kiri kanan kita, arah kita bergerak dalam waktu kita baring tu. Saat tradisional pula, langkenang ni kita gunakan bahagian daun ni. Okey, bahagian daun ni kita ketuk-ketuk, pecah-pecahkan, jadikan alas tempat tidur bagi orang yang mengalami kebas-kebas sengal sendi dan hilang deria rasa untuk saraf atau orang kata minor stroke ataupun yang dah major stroke. Buat alas tempat tidur. Selain daripada gunakan sebagai ikhtiar lah, buat rebusannya buat untuk buat kaedah tuaman. Ini kaedah ikhtiar orang lama-lama kan, melalui pengamalan mereka, ilmu matematik statistik mereka kan. Memang dia membantu meringankan apa saraf, meregangkan urat saraf tu. Selain pada tu, dia boleh kita ambil batang dia juga. Batang dia ni ketuk-ketuk-ketuk, buat alas, letak bawah dalam kasut sarung, kalau jenis pakai kasut sarung kan, untuk bagi tapak kaki tu berasa balik saraf dia. Ini bantu memang terbaik lah untuk ikhtiar masalah saraf. Salah satu jenis tumbuhan yang kita boleh manfaatkan untuk tujuan tersebut. Okey, insyaAllah semoga perkongsian bermanfaat kita kali ini untuk pokok langkenang, kali ini akan bawa manfaat untuk dikongsi bersama. Okey, baik, jumpa lagi untuk tanaman herba yang lain pula di masa akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.